disampaikan katanya di Tabalong ini masih banyak potensi wisata alam yang masih belum banyak diketahui orang ya? Iya benar, masih banyak yang belum diketahui orang, hanya beberapa orang saja yang tahu, dan biasanya kami minta tunjukkan dengan para orang-orang kampung atau guide kampung saja yang kami. Yang paling banyak itu jenis wisata apa itu yang masih belum ini kan? Kalau untuk di Tabalong yang paling banyak sebenarnya adalah air terjun. Ya, air terjun itu banyak terdiri dari beberapa kategori ya. Terdiri dari beberapa kategori yang pernah kami menjalaninya. Ada yang lebar, ada yang kecil, juga ada yang tinggi seperti itu. Kalau jalur sendiri? Untuk jalurnya sendiri seperti yang kami jelajahi baru-baru ini kan di daerah Panaan ya. Panaan daerah utara Tabalong itu Panaan anak desa dari Panaan dari desa dari Kecamatan Bintangara itu ada dapat sekitar 123 air terjun yang ada di desa Panaan. Jalannya masih bisa ditempuh dengan akses kendaraan, dengan mobil juga masih bisa. Tapi begitu sampai di kampung Panaannya, begitu sampai di desa Panaannya, kita perlu jalan kaki lagi. Jalan kaki itu dari Tangkum 1, kita jalan kakinya paling hanya sekitar setengah jam. Terus dari Tangkum 1 ke Tangkum 2, itu ada sekitar 1 jam perjalanan. Terus dari Tangkum 2 ke Tangkum 3, itu ada sekitar setengah jam perjalanan saja. Nah, keunikan di air terjun Tangkum 1, 2, 3 ini apa aja? Keunikannya kita melihat itu karena memang hutannya masih asri, tanaman lokal dan perkebunan masyarakat juga bisa ditemui di sepanjang jalan. Itu yang kami temui di Tangkum 1. Tangkum 1 tempatnya agak luas, cukup untuk bisa dikembangkan sebagai tempat wisata, tempat-tempat untuk family, kategori family untuk wisata juga bisa. Terus nanti untuk ke Tangkum 2 itu kategorinya mungkin kategori terekstrim sedikit, mungkin untuk para mahasiswa, para pelajar itu bisa, karena memang jalannya agak ekstrim sedikit, agak menaik-naik, dan banyak juga keunikan sampai ada batu-batu dinding, batu tebing juga yang di daerah sungai yang bisa kita lewati. Berarti rutenya hutan inilah? Hutan semua ya, hutan semua. Nah, kalau saran untuk orang yang mau ke situ mungkin harus pas musim apa atau kayak ya, apa? Sebenarnya kalau kita sudah melihat kalau air terjun ini sebenarnya kita harus melihat dulu debit air. Nah, biasanya kalau debit air pada waktu kita mengunjunginya musim kemarau ya memang sedikit saja airnya, tidak cocok untuk kita yang suka ngeplok, suka bikin foto selfie itu tidak baik kalau airnya sedikit. Nah, disarankan sebenarnya kalau ingin ke tempat air terjun usahakan ada mendekati musim hujan atau pada waktu musim hujan juga tidak apa-apa, karena sekarang di Tabalong akses-akses menuju ke lokasi tempat wisata air terjun itu biasanya sudah nyaman, bisa dilalui oleh motor matic juga bisa, tidak perlu pakai trail, jadi pakai motor matic pun bisa tembus, tapi disarankan juga di musim penghujan karena debit airnya lumayan deras, lumayan bagus untuk spot foto dan vlog-vlog seperti itu. Nah, secara umum untuk air terjun yang masih asli itu keunikannya apa aja yang ada di sini? Ada yang mungkin tanaman lokal atau kayak apa? Ada anggrek? Oh iya benar. Sebenarnya di air terjun sendiri keunikannya umum yang dapat ditemui itu adalah tanaman-tanaman hias ya, tanaman hias seperti mungkin anggrek di pepohonannya ya, anggrek di pepohonannya, di batu-batu di sekitar air terjun itu jenis kayak bonsai tanaman kecil itu yang bagus untuk ditanam di pot-pot itu. Jadi lumayan bagus tanaman-tanaman di sekitar air terjun. Pohon buah lokal juga banyak ditemui di sekitar air terjun, biasanya seperti itu. Jadi dipastikan untuk air terjun yang masih asri ini sangat unik berarti lah, masih unik ya sebenarnya ya, yang masih asri ya, yang jarang dikunjungi oleh orang.